jangan ambil mudah kemampuan Bangladesh. Itu amaran Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Panggon menjelaskan aksi hidup mati Harimau Malaya berdepan Bangladesh pada perlawanan terakhir kumpulan E kempen kelayakan Piala Asia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Meskipun Bangladesh berada di kedudukan lebih bawah dari Malaysia dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan tewas dalam semua dua perlawanan kumpulan E, namun Kim Panggon tetap menganggap skuad kendalian Javier Fernandez itu adalah lawan yang sukar. Justru, dia menjelaskan barisan pemain Harimau Malaya perlu lebih berwaspada dalam menjayakan misi penting iaitu wajib menang, selain pada masa yang sama harus mengelakkan kejutan di lakar Bangladesh. Saya tak tahu sejarah pertemuan Malaysia dan Bangladesh sebelum ini dan hanya membuat penilaian ketika Bangladesh berdepan Bahrain dan Turkmenistan. Saya fikir mereka pasukan yang bagus. Kami menghormati pasukan Bangladesh, tapi kami masih yakin sepenuhnya bahawa pemain kami dapat memberikan aksi yang terbaik. Bangladesh pasukan yang sangat kuat buat kami. Jadi saya fikir kami perlu melakukan persiapan yang rapi dari segi taktikal, teknikal, mental dan strategi. Jika mengambil kira kedudukan Bangladesh di 188 dunia dan Malaysia pula 154 dunia serta melihat kepada rekod pertemuan kedua-dua pasukan, ia jelas memihak kepada Harimau Malaya. Namun, dalam dua perlawanan terakhir ketika aksi persahabatan 2012 dan 2015 menyaksikan Bangladesh berjaya mengikat Harimau Malaya satu sama dan 0-0. Bahrain berada di tangga teratas kumpulan dengan 6 mata diikuti Malaysia 3 mata dan tempat ketiga Turkmenistan 3 mata, manakala Bangladesh di tempat tercorot tanpa sebarang mata. Selain itu, Kim Panggon menganggap dia memiliki barisan pemain terbaik dalam skuad Harimau Malaya ketika ini dan berharap dapat mencipta pencapaian yang lebih baik untuk penyokong dan negara.